Lah, halo bro. Aduh, aduh. Ketemu lagi. WO 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 WEP channel. Halo. Ini malam hari ya kita syuting ini perdana ini. Ya, biasanya kita siang hari. Oke. Biasa ini masih perkembangan loh. Kembang-kembang. Pokoknya ora kembang, ora kondang. Nah, ini begonia. Oke, kita masih mainan begonia, bro. Ini ada Rex. Banyak nanti belakang. Oke, gimana? Kita lanjut untuk ini unboxing. Kebetulan kita ini main di tempat temen, tempat gak jauh sih dari rumah, tempatnya Mas Rohmat namanya. Nah, ini orang ngerti wong lho lagi utut nih. Ini malu. Nanti kita kepoin harganya di koleksi ini Mas Rohmat. Baru ini ya Mas ya? Baru. Baru ini. Oh, baru. Oke, timbang penasaran, langsung aja ya, pantengi pokoknya jangan kemana-mana. Ini nanti simak harganya seberapa-seberapa langsung di video ini. Kalian pengen memiliki, pengen beli, pengen borong, baik yang dalam kota maupun luar kota bisa japri. Yang luar kota bisa kami layani dengan cara online juga bisa. Kita bisa kok insya Allah kirim-kirim ke luar kota ya. Siap, gitu wey, langsung yuk. Kita ganti kamera. Nah, oke bro, di hadapan kalian ini sudah saya sediakan nih satu nih awalan dulu. Ini jenis begonia red, ini red violet apa ya nih? Coba ini kalian nyebutnya apa ya? Ini mohon maaf nih saya pakai penerangan karena ini suasana di malam hari nih nggak pakai ini nggak jelas. Oke, ini red, daunnya ini aman ya, bro. Ini dominan warna ungu kayaknya. Ini berarti red violet sepertinya. Ini kawan-kawan. Kokoh ya ini akar kuat nih. Sehat. Bagus banget. Yuk silahkan yang berminat ini. Baik yang dalam kota maupun luar kota. Kita geser-geser seperti ini. Oke, tak tanya ini langsung sama Mas Rohmat. Mas, ini dijual berapa mas? Ini sekitar 100 ribu lebih. Pasnya berapa mas biar biar pun pemirsa ini enggak penasaran. Jenang. Oke, 125 ini kawan-kawan. Oke, kita sebutkan harga paten ya ini yang nanti pokoknya untuk keberlanjutan japri aja langsung nanti nomor HP tak taruh di nih di bawah, bukan di pot tapi di bawah kolom komentar deskripsi. 125 kawan-kawan ya. Barang istimewa ini. Ini baru datang tadi. Jos banget ini. Cantik. Menawan. Nah, oke, itu ya. Oke, ada yang lain Mas Rohmat? Ada. Oke, ambil Mas, yuk, Mas. Kita ganti ya. Ganti ya. Siap. Nah, kita ganti ini. Nah, ini masih saudaranya ini. Masih rek juga. Oke, tak taruh sini, Bu. Ini seperti ini jenisnya apa kalian kalau ketika disodori begonia seperti ini juga masih red juga. Ini daunnya 4 ini muda sebenarnya. Nah ini, oke, nah ini juga dominan putih, terus ada hijau, ini ungu sepertinya. Ini batangnya kokoh banget nih. Oke, untuk seperti ini. Silahkan yang mau memahar ini. Harganya yuk kita tanya mas. Mas Rohmat harganya berapa mas? Harga pasnya berapa mas ini? 110 kawan-kawan. Oke ini 110 ya. Ini siap ini untuk dimahar. Silahkan. Pokoknya siapa cepat dia dapat ini sistemnya ya. Oke ini 110. Kondisi fit, prima, barang bagus. Daunnya loh. Cantik banget ini. Ini termasuk rek juga. Oke siapkan lagi Mas Rohmat. Yes, pokoknya kita kerjai yang punya kembang ini. Kapan lagi kita nyuruh-nyuruh orang ya? Oke, kita ganti. Nah, ini. Loh, keong bro. Wah. Keong silver. Nih, kata Mas Rohmat, keong silver. Oke, ini keong silver ya ini. Wah. Ini. Ciang banget ini, ciang. Wah, cius banget ini kalau kata teman saya itu. Pak Heri Hermawan itu katanya cius ini. Bagus nih daunnya, lumayan nih. Rata-rata satu telapak tangan ini tadi juga ada ini.
Tuh. Yang silver. Oke, ini mengkilap bagus banget. Oke, pokoknya batangnya, akar juga kokoh. Kayaknya nih siap dengan dibalut pot putih ini. Di harga berapa Mas Rohmat? 200-an. Pasnya berapa Mas? 190. Oh, enggak nyampe 200 berarti ya. Oke, ini malah enggak nyampe 200, Bro. Murah, Bro. Kalian mau cari barang seperti ini di mana coba lo? 190 saja, silahkan. Jawab Raja Pri nanti ketika ini tayang, saya sertakan alamat yang mau ke TKP langsung. Ketika mau order via online, nomor HP-nya ada. Ini ya. Oke, silver. Oke, siapkan lagi Mas Rohmat. Ini 190 saja. Oke, ya kita ganti dengan ini saudaranya. Ya. Wah, kira dangel Mas. Ya Mas Rohmat. Iya. Wi bro, apa ini jenenge? Ketika menjumpai seperti ini, apa yang ada di benak kalian? Bener banget, ini namanya adalah begonia tapak macan atau istilahnya apa kemarin teman saya itu si Om Bagio ya. Ini ada istilah asingnya kok. Sehat bro ini, daun lebar nih. Satu telapak ini. Kita mundur ke biar jelas. Nah, besar banget nih. Daun ada 4 nih. Terus ini kokoh banget ini batangnya. Akar juga kuat. 1, 2, 3 ini keluar nih. Di harga berapa Mas? Harga pasnya Mas? 130.000 kan. Ayo, segera merapat ini. Jarang banget ini macan kondisi istimewa ini. Istimewa banget. Siap pokoknya itu barangnya oke, ciami. 130 saja. Oke, tuh. Siap kan? Ini kita bela-belain ini biar detail. Oke, kita ganti ya. Siap, ganti Dani. Nah, dalah. Ayo kono. Mumetra kowe. Ayo, mumetra tak jamin kowe. Saking banyak pilihan nanti pasti kalian akan bingung. Nah, ini seperti ini. Daunnya bau sebelah nih. Ini masih rek juga ini. Ini dengan daun agak menjari ini, agak seperti bintang. Ini cuman maksudnya rek ini. Oke. Barangkali saya nanti diingatkan ya kawan-kawan. Oke, ini kondisi fit banget, bisa disiapkan Mas apa terserah Mas. Ini di harga berapa Mas Rohmat? Itu 210. 210 kawan-kawan. Jadi kalian tidak bertanya-tanya lagi kan, itu sekitar berapa? Ini sudah di harga ini 210. Silahkan kawan-kawan mau seperti apa. Siap ini, sip banget. Nah, udah paham? Nggak penasaran? Ini ya. Ini pokoknya rimbun daunnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini. Oke, bagus. Oke, kita ganti ya. Sip, ganti. Nah, yuk. Kalau mirip toh. Mirip karena koleksi ini berbagai jenis nih. Banyak tadi. Waduh, waduh. Oke kawan, ini masih rex juga. Ini apa ya kemarin teman itu. Pokoknya nanti PR kalian lah. Saya taunya ini begonia rex itu. Daun ada 3, ini calonnya ada banyak ini. Di sini. Silahkan dilihat ini. Nah, oke tak balik nih. Kondisi fit prima banget. Enggak cacat dia. Aman. Di bandrol berapa Mas Rohmat? Itu 110. 110 saja kawan-kawan. Lihat, tuh besar kan. Oke, tak geser ini. Nih. 110, daunnya lebih besar dari tadi epek-epek saya ini. Itu 2, 3. Nih. Ini bentar lagi siap ini untuk jadi induan nih kayaknya. Ini udah keluar banyak banget. Oke ya, ini begonia rex apa ini ya? Oke. Udah 110 kita ganti lagi yuk. Nih, mutiara atau bukan ini? Bukan, Pak. Nah, ini. Ini dominan hitam. Dominan hitam, kawan-kawan. Ini usia remaja. Apakah ini black rag? Tapi
ini hitam ini, terus ada totol-totol putih ini. Daun ada 4, 1, 2, 3, 4. Barang ciami. Jos banget. Oh, mau 5, oh, mau 5 ya? Oh, ini 5 cuman potong 1 ini. Nah, siap ini. Sudah mau kelihatan tunas baru. Oke. Ini sepertinya kok black rack ya, sepertinya. Oke, nah ini kan hitam kan? Ini di harga berapa, Mas Romat? 125.000 kawan-kawan. Jamin murah pokoknya, segera merapat ayo. Kamu nak ketinggalan, saya enggak berani jamin barang masih ada loh ya. Ketika video ini tayang, kamu enggak buru-buru, nah, kehabisan nanti. Oke, ini bisa insya Allah order luar kota melayani kita. Oke, gitu kita ganti lagi. Nah, adalah ini dia. Loh, sambung lagi kawan-kawan. Oke, pecinta Fowermania, ayo segera rapatkan barisan. Kita simak ini ada barang baru, barang istimewa. Ini seperti apa ya? Salju apa-apa ini ya. Bagus banget nih daunnya. Lumayan besar juga. Ini nih, 4 jari lah. Nah, ini. Barangnya bagus, istimewa, terawat nih. Ini calon daun. Oke. Nah, sedikit. Nah, pamerkan dulu. Ini di harga berapa, Mas Romat? 120. 120, kawan-kawan. Ayo, segera ini. 120. Bagus banget ini. Trotol-trotolnya ini. Bintik-bintiknya ini. 120 saja, kawan-kawan. Siap kita paketin. Mau kemana? Misal Solo, Jogja, Semarang, Purwokerto, ready. Oke ya, ganti ya, ganti. Oke, nah ini masih di terah begonia. Loh, ada si ungu. Ini ada begonia walet. Nah, Rex walet. Wah, ini ciamik banget ini, daunnya mengkilat. Barang langka ini, bro. Ini ada daun 2, batangnya kokoh ini. Siap, insya Allah sudah hidup. Rex walet itu dua. Oh, ini ada daun juga ini. Ini calon. Ini di mahar berapa, Mas Rohmat? 80.000 saja, kawan-kawan. Daun mau 3 ini. Siap. Oh, daun mau 3, 80.000 saja. Siap ini. Gimana? Paham, wes? Ganti ya. Oke, saya ganti lagi nih. Waduh, ini sampai kita korbankan meja loh ini. Meja tamu, bro. Sebentar. Nah, penasaran ini apa? Kita balik. Nah, ini. Waduh, apa ini ya? Ini dominan ungu, silver. Coba dibantu saya ini. Saya kesusahan ini juga. Tapi ini bagus banget nih. Nah, warnanya, daunnya sehat-sehat, kokoh nih, akarnya kuat. Yuk, ini di mahar berapa, Mas Romat? 200. Siap, oh, 200, bro. Siap diboyong ke kotamu, siap dipindah rumahkan, siap mencari juragan baru. Jarang-jarang loh, ayo segera pokoknya. Japri, segera japri. Insya Allah kita layani nanti untuk pengiriman luar kota. Aman, untuk 234. Masih ada lagi, tenang saja. Ini kebetulan Mas Rohman ini pecinta bunga ini. Nah, begonianya banyak banget. Tak ganti ya, tak ganti. Bentar. Oke, sudah. Harga ini deal tadi. Nah, ini si kecil mungil. Ini nggak tahu nih dapatnya dari mana ini, Mas Rohman ini. Tapi barangnya super duper istimewa nih. Ini apa ya? Warnanya silver. Apakah rex silver atau gimana ini? Ini tak deketin. Loh, seperti ini barangnya, kawan-kawan. Nih. Ini warnanya silver. Terus ini agak ya masih silver juga sih ini. Ini di bandrol berapa, Mas? Itu 75. 75.000 saja, kawan-kawan. Oke, ini 75.000 saja. Nah, nanti syukur nanti naik pas japri
di screenshot saja, terus tanya harganya yang ini masih atau enggak kan. Jadi kan kita tahu, karena saking banyaknya tadi ada beberapa jenis ini. 75.000 saja. Oke, siap, kita ganti lagi. Ya. Nah, ada yang paham ini apa? Yo, ini adalah begonia. Kalau kata istri saya itu apa ya? Marmadut apa ya? Nih. Ini warnanya seperti ini kayak madu. Keong ini, keong emas kuning nih, kuning atau emas ya. Oke, ada 3 ini jawabnya. Ini 1 2 3. Tuh. Di mahar berapa Mas ini, Mas? Itu 75 juga. Ya, jangan lupa ya nanti di screenshot sertakan ID-nya dan harganya kita sudah tetapkan 75.000 saja. Aman kok. Nah, tuh. Ini ada calon tunas baru ini. Tuh, calon daun baru 75.000. Seperti ini ya barangnya. Tuh. Oke, kita ganti. Sebentar. Ini dia. Rex, ini adalah Rex. Bagus-bagus banget ini. Ya, tentu kalian nanti bingung mau yang mana. Gak usah bingung, nanti kalau barang sudah nyampe di rumahmu itu insya Allah akan wah jadi satu tontonan yang sangat menarik dibandingkan yang lain. Di sini bingung karena tadi kita berikan banyak banget. Ini dibanderol berapa Mas? Ini Rex-nya? Itu 110. Rex ini 110 dengan bintik-bintik saljunya itu bagus banget ini. 110 nih kawan-kawan. Ini daun baru, daun muda ini. 110 oke. Siap. Kita ganti lagi. Wah. Gila bro, ini udah berapa nih bro? Barang udah berapa tadi ya? Udah kita videokan, udah banyak ya Mas? Udah banyak itu. Barang tak taruh di samping kamera ini. Oke, ini masih Rex juga. Ini merah kayaknya. Nih warnanya. Oke, tak deketin. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Batangnya agak sip juga, aman. Ini kalau dikirim luar kota juga jos banget. Oke, kita putar-putar dulu. Di mahar berapa Mas Romat? Itu 125. 125 kawan-kawan. Ayo segera, jangan sampai kehabisan stok. Nanti kalau kalian terlambat saja, pokoknya siapa cepat dia dapat ini. Ini warnanya bagus banget, merah kayaknya. Ini dominan merah. Ini karena kesorot cahaya ini ya. Ini. Karena kalau nggak pakai cahaya seperti ini nanti akan pecah warnanya, pudar banget. 125 ya kawan-kawan. Siap ini. Oke, kita ganti lagi. Waduh. Nah, ini dia. Ini baby. Baby tapi sudah siap. Ini juga merah ini, nanti daunnya seperti ini. Wah, ini merah terus seperti ini mungkin ya. Berapa Mas ini Mas? 130. Pokoknya nah, untuk tanya nama saya kurang begitu ya, pokoknya tugas saya tak liput saja, nanti nek kalau saya salah saya dibantu dibenarkan. 130.000 kawan-kawan. Oke wis paham, ini 130.000. Siap ini pokoknya. Oke, kita ganti. Yes. Wah. Keong ini ya. Keong bro ini. Ini tuh keongnya sini. No. Ini kan udah kelihatan nih. Ini keongnya. Nanti naik besar dia akan ngeruwel-ngeruwel itu seperti keong. Ini daun 2. Berapa Mas ini di mahar berapa? 115 kawan-kawan ini. Keong nih, keong silver kayaknya. Jos banget ini. Wah, masih ada beberapa itu. Nih. 115 ya. Wah. Wes,
was, dan ini kalau sudah saya ganti. Saya ganti dengan ini. Ada begonia mata kucing apa ya? Orang menyebutnya mata kucing, tapi nama ilmiahnya apa? Harusnya setiap begonia ada ini nama ilmiahnya. Oke, begonia mata kucing lah seperti ini. Itu 2 3 4 5 6 7 daunnya. Itu udah ada bunganya juga, Bro. Bunga nih. Nyelip di sini. Di mahar berapa, Mas Rahmat? 65. 65 saja ini, cantik banget. Ini bisa rimbun banget ini. Kita letakkan. Nih, salat. Nah. Tuh, ini 65.000 siap untuk dibawa pulang. Melayani pengiriman luar kota, siap. Begonia mata kucing. Oke, saya ganti ya. Oke, bentar. Nah, ini lebih besar, lebih rimbun lagi. Coba kawan-kawan, itu apa coba ini? Ini adalah begonia juga, ini silver dengan balutan di belakang layarnya itu merah. Ini merah, banyak banget ini. Nah, ini ya. Tuh. Ini dibanderol berapa, Mas Rahmat? 100.000. Siap untuk dibawa pulang. Ini silvernya. Wah, cantik banget. Masih ada. Oh, masih ada keongnya nih. Ya, ciamik banget ini. Oke, paham 100.000 ya. Kondisi aman ini. Daunnya ada 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 daun. Oke. Udah ya. Ini kita ganti dengan ini. Begonia keong ini. Hijau silver. Nih. Siap. Itu 2 3 kondisi prima, jos banget ini. Berapa Mas ini, Mas? 100. 100 juga kawan-kawan. Nih. Benar 100? Ya, 100. Siap ini untuk bawa pulang. Nah, ini daunnya dia akan memancarkan sinar kembali, kayak seolah ada fosfornya, kawan-kawan. Ini sebenarnya hijau. Ini silver, cuman kayak ada biasnya itu. 100.000 saja. Habis, Mas? Oh, itu? Oh, udah tadi ya. Oh, itu tapak macan. Oke, tadi sudah ya. Nah. Oke. Ini sudah. Nah, sekarang akan saya gerambiang. Sebentar, Bro. Pak itu jaket, Bro. Sumuk. Sumuk terangan nih. Koleksinya Mas Rahmat itu banyak, enggak hanya begonia saja sebenarnya. Itu di depan ini. Nah, di depan itu ada keladi, ada tengkorak, ada aglo. Nah, tuh. Oke, kita angkat ya. Tuh. Nah, sebelum ke situ, koleksinya yang sudah kita unboxing ini tadi. Tuh. Siap untuk kirim-kirim luar kota, silakan Sabri di mahar. Oh, yang itu enggak ya, ini palsu loh ini. Ini hanya pas bunga ini tadi. Nah, wes. Oke, sekarang mau kita tanya-tanya ini, Mas. Oke, Mas. Ini ada tengkorak silver ya, Mas? Tengkorak silver berapa nih, Mas? Itu 50. 50.000, kawan-kawan. Segini. Kecil ya. Tengkorak silver 50.000. Oke. Sampingnya ada White Queen. Berapa, Mas? 125. Oke, White Queen-nya ada 1 2 3 4 daun, 125 batang jos. Oke, banget ini. Tuh. Aman ini ya. Terus ini, Mas. Nah, ini apa ya, Mas? Apa? Trekon. Jeladiri trekon. Oh, olah semanut pokoknya saya. Saya rapi itu paham. Ini warna merah kecoklatan ini. Oke, ada 1 2 3 4. Ada tunasnya itu di situ. Ini berapa, Mas? 250. 250, kawan-kawan. Nih, silakan dijapri. Ini untuk keladinya, jeladi rekon katanya. Nah, tuh. Ini ada putih. Oke, gitu ya.
Terus kita pindah ke sini. Ini apa, Mas? Red clone, Bro. Banyak koleksinya ya. Kalau di ini banyak, bikin ini banyak. Red clone berapa, Mas? Red clone? 200.000 saja, kawan-kawan. Ini udah daun 3 ini. Nah, ini ada cengkuarnya seperti keong. Itu ya. Oke, kita pindah ke sini. Ini, Mas, apa ini, Mas? Amira. Apa banget ini, Mas, naik keladi, Mas. Pemain lama ini, Mas. Berapa, Mas, Amira, Mas? 200.000, kawan-kawan. Oke, 200.000, Amira, kondisi fit, daunnya 2. Dah. Oke, pelan-pelan kita geser. Nah, ke sini. Ini apa namanya, Mas? Sweetheart. Sweetheart, ya? Ya, sweetheart ini tanaman yang termasuk keladi ini bagus. Banyak lekuk-lekuknya ini, yang bikin menarik. Berapa, Mas, ini, Mas? 150, kawan-kawan. Ini sweetheart. Nah, ini. Oke. Terus ini, nah, di sini ada tengkorak silver ini indukan kayaknya. Berapa, Mas? 300, kawan-kawan, nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih. Tuh. Nah, batangnya kokoh ini. Siap untuk jadi indukan ini 300.000 saja. Oke. Terus sampingnya ini ada aglonema apa, Mas? Snow White. Snow White berapa ini, Mas? 75.000 saja, kawan-kawan. Ini rimbun ini satu pohon ada 2, 3, 4, 5, 6 7 daun. Ini mau keluar tunas baru. Siap. Oke. Nah, ini ada black velvet ya, Mas? Velvet. Ini kemarin ada 2 kayaknya, yang satu udah lari ke Jawa Timur ini. Udah pemesanan dari teman Jawa Timur. Berapa, Mas, ini, Mas? 125.000, kawan. 1, 2, 3 ini ya. Oke, woi, kena tangan. Oke, pindah lagi. Lupa sih. Apa, Mas? Apa bukan ini ya? Sweet Lance Wharton. Wharton. Ya kan, nih Lance Wharton, Bro. Wah, ini pokoknya Wharton, sing ada tontonnya nih, Wharton ini. Berapa ini, Mas? Daunnya? Besar ya, Bro. 200.000 nih. 1 2 3 4 5. Wortonnya 200. Siap packing ini. Terus ke depannya ini ada Red Sumatera, Mas? Iya. Berapa, Mas, Red Sumatera? 250. 250, kawan-kawan. Oke, daun ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sudah ada anak-anak ya, Mas? Ini? Ini kok nyempil siji nih. Nah, itu. Nah, pokoknya ini 250 silahkan. Kok ini kayak tunas sendiri nih. Kayak anak kan. 200 ya. 250 ya, Mas, Mas? Oke, 250, maaf. Oke, sampingnya ini ada apa, Mas? Apa ini? Aglonema apa ya? Oke, ini biasanya ibu-ibu yang pahami. Berapa ini, Mas? 150 nih, warna aslinya saya gitu tuh. Daunnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, terus ini ada calon bunga ini. 150.000 saja. Ini juga velvet. Ini berapa, Mas? 130, kawan-kawan. Ini 130 tuh 2 main besar nih. Oke. Nah, ini masih ada ini. Ini apa? Kocin atau apa? Kocin, Mas, ya. Kondisi rimbun, Bro. Berapa, Mas? 150. 150. Banyak loh. Kalau kita hitung-hitung ini budgetnya berarti banyak juga ini, Mas Rohman. 150. Siap ya. Oke, masih ada ini tadi kelas apa ini? Begonia tadi. Ini yang sudah tadi ada Moon Ice. Oh, keringan Moon Ice ini. Kayak gini ya. Nih. Tadi sudah kita syuting. Oke. Bisa yang di luar, Mas? Tak lihat yang di luar nih. Bentar. Mumpung di sini, Bro. Banyak banget nih. Oh, masih ada katedral kerupuk. Kerupuknya berapa, Mas?
25 ya. Oke, siap 25. Tergantung tingkat kerimbunan. Ini tergantung. Terus ini ada gingerland ya, Mas? Gingerland pinten, Mas? 40-an. Ini. Oke. Siap ya. Terus ini yang depannya ada apa ini, Mas? Red flash. Red flash berapa, Mas? 90. 90. Oke. Ini langsung dari yang punya loh, Bro, ini. Tidak ada yang mengarang sendiri ini ya, 90. Oke. Yang lainnya ada ini nih. Ini kuping ledai. Berapa masih rimbun, Mas? Gede paling. Gede, Bro. Ini, wah, ini langsung pantau aja ke TKP, nanti nyang-nyangan wey, barangkali sampean minat. Itu ya, cukup ya. Oh, ini Mas, ada red carpet lokal. Berapa ini, Mas? Begonia red carpet lokal 30 ribu. Rimbun nih. Cuman ini tidak berjaket, ini lokal. Besar, Bro. Tangan gue melebu. 30.000 ya. Oke. Hampir finishing itu kita. Ini tadi tapak kucing udah belum, Mas? Belum. Berapa, Mas, tapak kucing, Mas? Tergantung. Nah, ini berapa ini dua ini, Mas? Oh, mana? Oh, iya, pindah-pindah sih, Bro. Pindah. Nah, ini berapa, Mas? 20, kawan-kawan. Tapak kucing nih, karpet nih. Ini tadi udah belum, Mas? Belum ya? Ini berapa, Mas? 30.000 ini. Silver juga, silver bintang kayaknya. Oke, siap. Yang lainnya kayaknya sudah ya. Oh, janbol ini, janda bolong, Mas. Janda bolong. Monggo terserah ini. Pantasnya berapa? Janda bolong. Oke, Bro, ini masih belum ditentukan harganya, ini masih bingung yang punya. Kita lewati jantannya. Terus ini. Nah, ini ada sexy pink. Sexy pinknya berapa, Mas? 150. Yuk, itu ada baret juga berapa, Mas? Baret 80. 80 ya. Nah, ini sampingnya apa, Mas? Keris atau apa, Mas? Bukan ya? Manduva. Berapa, Mas, ini, Mas? 100. 100.000 saja, kawan-kawan. Oke. Masih ada. Nah, ini apa, Mas? Red jaguar, Bro. Ini dua jari ini ya. Berapa, Mas? 250. Wah, pedas gila, Bro. Nah, ini hampir terakhir ya. Ini berapa, Mas? 50. Ini jenisnya apa ya? Keris ya? Keris, Bro. Itu keris 50.000. Nah, ini. Oke. Terakhir. Wah, enggak terasa udah setengah jam. Apa ini, Mas? Karolin ya. Besarnya tuh ini. Ada 2, 3. Berapa Karolin, Mas? 100.000 saja. Oke, zoom ya, finish ya. Oke, Bro, sudah ya, kita sudah unboxing tadi, sudah geledah koleksi kagungannya Mas Rohmat. Mas, ngobrol ganggu. Maaf ganggu. Kita malam-malam ini karena saking penasaran, kalau siang kita nggak akan pernah ketemu. Saya kerja, Mas Rohmatnya kerja. Nih, sudah ini loh. Begonianya tadi sudah kita review harganya. Pokoknya terima kasih Mas Rohmat sudah ditemani untuk review harga. Nanti kita kasih nomor HP ya, Mas ya. Kita layani untuk pembelian online ya, Mas. Ke yang luar kota bisa diorder. Oke, gitu. Kita live ini di Desa Kalimendong, jika kalian penasaran ini Desa Kalimendong ini masuknya Kecamatan Leksono. Oke. Yang Wonosobo, Banjar, Temanggung, Purworejo mungkin silahkan merapat pantau langsung ke dalamnya Mas Rohmat. Di RT berapa, Mas? Di RT 1 RW 2 Kalimendong. Oke, nanti saya sertakan nomor HP di kolom deskripsi. Oke, begitu saja, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya, karena itu akan sangat membantu. Ketikkan dengan subscribe, notifikasi diaktifkan biar tidak ketinggalan info kaitannya dengan konten-konten kita yang terbaru. Ya, terima kasih, selamat malam, dan jangan lupa siapkan kopimu untuk menemanimu menyimak video ini.
Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ramat ya. Peace.